Ustaz mohon jelaskan mengenai hadis. Intinya hukum asal makanan adalah halal sampai diketahui keharamannya. Ini bukan hadis, ini kaedah. Hukum asal segala sesuatu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Benar. Kalau kita bicara kaedah, selama kita tidak tahu haram, kita boleh makan. Tapi kalau kita ragu, kita tinggalkan, itu warok. Warok bukan karena haram, tetapi karena meninggalkan keraguan. Nabi SAW mendapati korma yang jatuh, maka beliau ambil, beliau bersihkan, beliau mau makan. Tiba-tiba beliau tidak jadi, beliau khawatir ini korma sedekah. Karena Nabi tidak boleh makan korma sedekah. Padahal belum tentu ini korma sedekah. Seandainya Nabi makan, maka ini halal hukum asalnya. Karena ini adalah korma yang jatuh, yang sudah dibuang oleh orang, sudah tidak akan dicari lagi, cuma satu butir. Daripada terbuang nikmat Allah, maka Nabi bersihkan, Nabi makan. Kalau Nabi makan, Nabi tidak berdosa. Tapi Nabi tinggalkan karena wara, faham? Ya, meninggal satu yang dia ragukan. Seandainya Nabi makan tidak berdosa, tapi dia tinggalkan karena wara. CT original.